Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari KSM Kentin mau melaporkan kegiatan yang dari program tahun yaitu kegiatan satu dari nasional lingkungan RT 1 RW 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melaporkan kegiatan di KSM Diponegoro. KSM Diponegoro ada 5 kegiatan, yaitu di RW 2 dan RW 3. Yang pertama Bakti Sari. Demikian laporan dari KSM Diponegoro. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar singkat waktu, acara sebelumnya kami serahkan kepada pimpinan sidang yaitu Bapak Sumarlan dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan ibu Bapak Murad Zaldari, Koordinator LKMP Sari, Kulosari, Ketua RW, Ketua RT, dan semua Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Pertama kali lagi saya panjatkan Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Pertama saya sampaikan banyak terima kasih kepada masyarakat semua. Di depan sudah disampaikan oleh Koordinator LKM Bakti Sari, yang belum, yang masih di lingkungan panjenengan bisa membutuhkan suatu bantuan dari kita, dari tingkat LKM, menunggu usulan dari panjenengan semua. Jadi biar nanti terkait masalah pembangunan yang ada di tingkat di lingkungan selatan itu bisa merata sesuai dengan apa yang menjadi harapan dan cita-cita kita. Bapak Ibu, kawan-kawan semuanya, ini kami buku malam untuk Bapak Imahibul dari Kang Haji Mawon. Ini dari Eta Bakti Sari yang saya laporkan. Sebelum ke kegiatan yang lain-lain kaitannya dengan kami pembagian, akan saya laporkan kegiatan LKM. Di tahun 2019 ini LKM Bakti Sari menerima dana BPM, yaitu bantuan dana pemerintah untuk masyarakat sejumlah kepariatan dan tidak ada penyimpanan. Meskipun memang ada sejumlah kemampuan energi yang perlu dikenai oleh BPK maupun sekretariatan. Perlu diketahui bahwa dari kaitannya tolong kita juga bantuan menginjak selanjutnya, yaitu program kerja dan RAPB LKM Bakti Sari tahun 2020 yang akan disampaikan oleh saudara Mas Rois. Thank you.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.